Berikut ini cara untuk mematikan prediksi keyboard di Vivo. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Jadi setiap kita mau ngetik di keyboard Vivo itu biasanya ada saran seperti ini. Saran ini memang tidak bisa dihilangkan kalau kalian mungkin merasa ingin menghilangkan. Kalau kita ingin hilangkan, semua tool yang ada di atas ini juga ikut hilang karena dia tidak ada opsi untuk menghilangkan. Jadi caranya kalian lihat di atas ini kan ada beberapa alat. Jadi kalian pilih icon gear ini atau pengaturan. Dia biasanya dikoreksi teks ini. Pilih koreksi teks. Ini ada saran kata berikutnya. Nah dulu kalau kalian lihat, nah kalau kita matikan tetap aja ada saran teks di sini. Jadi solusinya kalau kita memang ingin menghilangkan bagian saran itu, kalian tampilkan strip saran ini dimatikan. Atau koreksi otomatis bisa juga. Nah, yang ini tampilkan strip saran. Setelah koreksi otomatis, nah masih tetap ada. Jadi kita matikan yang koreksi teks, tampilkan strip saran. Nah, baru hilang. Tapi yang namanya toolnya juga ikut hilang. Seperti icon gear tadi. Atau kita kalau ingin kembali tekan lama koma, itu ada icon gear juga di sini. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa juga buka pengaturan keyboard di bagian pengaturan. Terus pilih bagian ini sistem. Di sini ada bahasa dan masukan. Nah, itu ada yang namanya keyboard virtual. Pilih Google Keyboard. Nah, sama saja.